Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, hobinya mancing channel. Di video kali ini seperti biasa ya teman-teman, kita hari ini akan mancing. Untuk racikan umpan kali ini saya menggunakan jempol premium biang susu ya, karena target ikan kali ini yaitu ikan 1 kilo 2-3 ekor ya teman-teman. Oke, langsung saja ke cara pembuatan umpan yang akan saya gunakan pada kesempatan kali ini. Untuk yang pertama, bahan yang saya perlukan di sini saya menggunakan amisan tuna ya teman-teman ya. Amisan tuna kaleng, di sini saya menggunakan satu kaleng saja ya teman-teman. Ini takaran kalengnya cukup kurang lebih 2 sendok makan ya teman-teman ya. Kita haluskan tunanya ya. Tuna kalengnya ya, kita haluskan ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang mau pakai Deho atau yang lainnya silahkan ya, bebas mereknya ya, tidak terpaku satu merek saja ya, karena di sini saya bukan iklan ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan sunbel ya teman-teman, satu kaleng saya pergunakan. Nah, ini sudah halus tuna kalengnya. Sekarang saya tambahkan pengikat umpannya ya, supaya tidak cepat hancur di air. Di sini saya menggunakan bondon saya pergunakan satu bungkus ya teman-teman ya, saya pergunakan bondon. Nah, ini bondonnya sudah kita masukkan. Untuk mempermudah teman-teman nanti dalam menghaluskan bondon ini, karena bondon teksturnya agak keras, kita tambahkan santan cair ya teman-teman ya. Cukup setengah bungkus ya, santan cairnya cukup setengah bungkus, jangan terlalu banyak. Lalu setelah santan cairnya masuk, lalu kita hancurkan ya bondonnya. Nah, ini seperti ini ya, tekstur bondon itu agak sedikit keras ya teman-teman, tapi untuk aromanya saya cukup menyukainya ya teman-teman ya, bagus ya. Untuk selanjutnya kita haluskan ya, jangan sampai ada yang menggumpal. Bahan-bahan yang tadi kita aduk. Untuk takaran umpan kali ini cukup untuk seharian ya teman-teman ya. Yang suka mancing di kolam harian silahkan ya, cukup untuk seharian takaran seperti ini ya. Untuk bahan yang selanjutnya yang saya gunakan di sini, saya menggunakan satu bungkus susu ya, susu bubuk putih ya teman-teman ya. Nah, di sini saya pakai satu bungkus saja, boleh merek apa saja ya teman-teman ya. Untuk susu boleh, silahkan kita campurkan ke bahan-bahan yang tadi. Lalu setelah itu kita aduk kembali ya, supaya tercampur rata dengan bahan-bahan yang tadi ya. Untuk yang belum subscribe, ayo silahkan subscribe dulu hobinya mancing channel, like, share, dan komen juga ya. Jangan lupa juga nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video dari hobinya mancing channel. Untuk selanjutnya kita tambahkan ini ya teman-teman ya, tambahkan setengah bungkus jempol premium biang susu ya. Di sini untuk aromanya saya mau ada amis wanginya ya teman-teman, makanya tadi saya pakai satu kaleng untuk sunbelnya. Lalu untuk jempol premium susunya saya pergunakan setengah bungkus saja ya, jangan terlalu banyak, nanti akan terlalu wangi dan amisnya tidak akan muncul ya teman-teman. Lalu setelah itu kita aduk kembali ya teman-teman ya, kita aduk kembali sampai kalis, sampai nanti umpannya enak dibulat-bulatkan di tangan ya. Nah, ini teksturnya sudah mulai bagus ya. Untuk teman-teman mengingatkan kembali ya, hobinya mancing channel setiap minggunya akan berbagi racikan umpan ataupun tes umpan ataupun kegiatan mancing khususnya ikan mas ya teman-teman ya.
Lalu untuk bahan yang selanjutnya kita tambahkan ini ya, kerotok ya teman-teman ya. Mungkin yang saran saya lebih baik apa, lebih banyak lebih bagus ya teman-teman, karena kerotok ini mengandung banyak protein ya, proteinnya banyak sekali. Jadi teman-teman silahkan tambahkan kerotok ya semampunya atau sebanyak-banyaknya. Kalau saya ini cukup 10.000 saja, cukup ya teman-teman ya. Oke, ini sudah tercampur rata kerotoknya. Lalu setelah enak di tangan ya, setelah, nah ini sih kita bulat-bulatkan. Nah ini sudah pas sekali ya teman-teman ya, tidak terlalu lembek, tidak terlalu keras juga. Untuk yang selanjutnya seperti biasa ya, setiap umpan yang saya buat selalu saya masukkan ke plastik supaya aroma dari umpannya nanti di empang tidak cepat hilang ya. Makanya kita pakai plastik ya, kita masukkan ke plastik saja. Nah ini banyak sekali ya teman-teman ya, teman-teman bisa mancing untuk seharian ya, dari pagi sampai sore ini cukup ya teman-teman ya. Oke, ini umpannya sudah siap, langsung kita gas. Oke, saya sudah sampai di kolam pemancingan untuk mancing ya teman-teman ya, mancing ikan mas. Nah ini umpan yang sudah saya pakai, apa, sudah saya buat tadi. Langsung kita tes umpannya untuk mancing kali ini ya. Mudah-mudahan ikannya mau makan. Pokoknya tonton keseruan mancing kali ini ya. Oke teman-teman, yang mancing di hari ini ada 12 orang ya. Lalu untuk ikan yang diturunkan ada yang 2 ekor, ada yang 3 ekor per orangnya ya. Nah ini umpannya sudah saya siapkan ya. Untuk kondisi air hijau ya teman-teman ya, seperti biasa di tempat saya kebanyakan kolam airnya hijau. Untuk kondisi cuaca saat ini panas ya teman-teman ya, panas cerah ya. Mudah-mudahan ikannya mau makan. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Semoga Anda-anda semua terhibur. Apabila bermanfaat silahkan teman-teman subscribe dulu ya, subscribe dulu hobinya mancing channel, like, share dan komen juga, share ke teman-teman Anda yang pemancing atau penghobi mancing khususnya ikan mas ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Akhir kata dari saya, hobinya mancing channel, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.